Assalamu alaikum semua, apa khabar? Saya Narini Sheresby, ikan masak kuning. Ikan siaka, ikan apa jenis pun tak apa. Ikan, bawang, cili padi, holland, bawang holland satu, cili merah satu, cili hijau satu. Kuning, ni untuk nak masak. Kalau ada kuning hidup, pakai kuning hidup lagi ada wangin lah. Kalau kuning hidup tak ada, serbuk pun tak apa. Saya pakai serbuknya. Ini saya bawa garam dengan kuning. Rab dah. Sekarang minyak dah panas. Nak goreng dulu ikan. Sementara tu ikan nak goreng, kita kisahkan bahan-bahan kita. Bawang, cili padi, ini serbu, semua bawa sekali, kisah. Di sebuah nak kuning. Bawa air setengah cawan, kisah halus. Dia kisah dah macam ni, halus dah. Ikan dengan kita kali-kali. Sementara tu goreng ikan, basuh-basuh pinggangan tadi pakainya. Kali ikan, ikan dah goreng dah. Minyak lebih tu bawa keluar dah, tinggi untuk tumis. Ini satu lagi daun kuning, potong kasar-kasar, tumis dulu nak. Tumis sampai naik wangi. Masukkan bahan-bahan kisar. Bawa air dalam jug tu sikit, masuk sekali. Tumis sampai pecah minyak.
tumis sampai berjamin, masukkan asam kuping, 3, basuh dulu lelo. Tadi lupa nak bagi tahu, sorry nak. Gaul sama rata. Gula 1 cemcah makan. Masukkan daun kunyit sekali. Gaul lagi. Tadi saya buat air sikit aja nak bagi dia masak betul-betul. Masukkan garam cemcah kecil. Garam gula ikut rasa na. Pecah mie ada elo dah. Masukkan air 1 cup na. Sekarang masukkan ikan. Kalau sepanas suka kuah lebih tu boleh tambah lagi air sikit. Gaul sama dengan kena dengan ikan semua. Gaul lalu nak rampas sama kena dengan ikan semua. Sama rata. Baru masukkan bawang holen. Cili merah, cili hijau. Gaul lalu. Dalam 2-3 minit dah jana, api saya slow kan. Kalau nak bawa serbu perasa pun boleh. Sekarang siap dah nak hidangkan. Jumpa lagi nanti insyaAllah nak ada resipi. Siapa tengok resipi saya, terima kasih. Assalamualaikum.